Ruas Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat ditutup sementara menjelang aksi penolakan unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Gabungan dari kepolisian dan juga TNI telah berjaga di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat ini. Untuk kondisi arus lalu lintas sendiri terpantau ramai lancar dari kedua arah di Jalan Medan Merdeka Selatan. Namun arus lalu lintas dari arah Bundaran HI menuju Jalan Gajah Mada dapat dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan Jakarta Pusat. Saat ini belum terlihat atau belum nampak pergerakan massa yang akan menyuarakan aksinya di Jalan Medan Merdeka Barat ini. Dari Jakarta, Sidik dan Firda, Tribrata TV, salam Tribrata.